Wih, hampir nyerempet. Lah udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Zeron Wise Channel. Kali ini saya menggunakan truk DAF XF 105.410. Saya baru pertama kali menggunakan truk DAF dengan plat nomor 0F1. Perjalanan sangat jauh banget. Mungkin saya bikin videonya hanya mungkin setengahnya aja lah ya. Yang penting saya sudah menunjukkan truknya. Kita lihat interiornya. Interiornya seperti ini. Lebih, ada dua. Bukan lah, itu buat tas mungkin. Tapi nggak ada rooftopnya ya. DAF ini setirnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut. Kita nyalakan dulu mobilnya. Ini suaranya seperti ini. Ini klaksonnya. Ada lampu. Seperti ini, lampu jauh. Untuk mempersingkat waktu, kita berangkat. Dermaga ini perjalanan sangat jauh banget tuh. Pokoknya sangat jauh banget ya. Jauh bingit, bukan jauh banget, jauh bingit. Saya harus muter dulu. Diputer-puter. Istirahat juga baru turun. Lumayan nyaman sih mobilnya. Aduh, overlap kejauhan. Kita break dulu. Sedikit naik ke trotoar. Kosong. Belok sini dulu. Right. Jauh, puter-puter, keluar dari mangga doang. Naik lagi ke trotoar.
tipis banget jalannya, 2 jalur enggak lah, luas. Muter-muter jalannya ya, tapi pusing, tapi pusing ya noh, maju itu. Silau juga ya. Kosong bro, kosong. Kosong, kita gaskeun. What's up? Oh. Shit. Hilang. Nanti hilang gue tadi. Nanti hilang. Hilang, hilang. 1400 km. Jauhnya, jauhnya perjalanan hari ini. Hari ini jauh banget perjalanannya. Mungkin saya akan membuat video ini cuma setengahnya karena panjang banget jalurnya. Dari Prancis, Jerman, Republik Ceko, tiga negara. Tadi kita berangkat dari Inggris, tiga negara. Sama Inggris 4 berarti. Kita belok ke kanan. Ini mobil ini. Lama berhenti, baik banget. Thank you ya. Baik, sumpah itu orang. Keren, 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 keren. Ay. Aish. Aduh, gara-gara kamera itu gue jadi nabrak. Sorry, bos. Masih jauh lagi perjalanan. Baru juga masuk udah nabrak.
mobil DAF. Coba banget ya sama Scania ya. Dari interiornya, dari suspensionnya, dari apa lagi ya? Ya dari modelnya juga sih bahkan Scania. Scania emang boleh, recommended banget. Udah ya, kalau beli-beli mungkin harganya lebih murah dari Scania. Kalau Scania itu mahal, itu udah air berapa ya? Maksud saya harga harga di Euro Truck Simulator 2 ini loh ya, bukan harga aslinya. Saya nggak tahu lah harga. Ini disangkanya harga ini harga asli, saya nggak tahu malah harga asli karena saya nggak pernah beli truk kok. Kurang oke okay. Ini kita 80 km per jam. Ini orang nabrak dikit juga langsung 5% ya. Kesehatan mobilnya. Jam 8.50 kita bisa dua kali berhenti ini. Oh, panjang banget sumpah, panjang banget jalanannya. Empat negara, bayangin ya, empat negara dilintasin. Gila, terus semangat. Batas kita belok kanan. Ini di sini nih sering salah dari saya. Karena rumit juga jalannya. Luas ya jalannya nih. 1, 2, 3, 4 4 jalur. Ayo kita kejar-kejaran. Kejar mobil depan, ya lihat makin jauh. Kejar, salah. Kan hampir salah jalan lagi kan, gara-gara ngejar truk itu. Mobil apa itu? PW.
nyaman lah sih ini. Cukup nyaman sih ini, cukup. Menurut gue sih cukup. Wih, hampir nyerempet. Kita masuk Belgia dulu. Kan? Lima negara berarti. Prancis, Belgia, Belgia, Jerman. Gila, 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 gila. Aja nanti masih panjang perjalanan. Bensin sudah dikit lagi. Habis ini istirahat. Apa namanya, istirahat, tapi sini ada istirahat, kita istirahat dulu. Semuanya isi bensin. Waduh, polisi nilang nih. Nilang lagi mobilnya. Waduh, nanjak nanjak nih. Oi, so okay. Terus polisi yang dari Nilang. Oke. Ada proyek. Oke, aman. Lesson broke.